masih bersama kami di Cerita Perempuan, kita lanjut ya. Jadi ada 3 fakta katanya tentang alasan mengapa perempuan memilih pasangan pria lebih muda. Maklum, nah, kan biasanya yang milih pasangan itu adalah laki-laki mencari pasangan perempuan yang lebih muda. Betul, betul kan? Iya. Biasanya umumnya. Nanti kita dikerahin lagi. umumnya. Iya. Nah, oke, kita lihat ya. Yang pertama, karena lebih mampu bersikap tegas. Betul gak, Dina? Iya, dia cukup tegas kan sama maksudnya ini. Maksudnya kamunya yang lebih bersikap tegas. Oh, akunya. Gimana ya? Mungkin bukan tegas kali ya, Mbak ya. Lebih dominan gak sih rasanya dalam hubungan? Aku terhadap dia? Abang itu adalah anak tertua di keluarganya. Okay. Yang selama ini selalu memikul tanggung jawab keluarganya. Okay. Jadi sangat amat dewasa, tanggung jawab. Sangat amat ngopeni kalau bahasa Jawanya ke keluarga. Tapi yang lebih dominan siapa di antara kalian berdua? Cih. Dia memang bertanggung jawab, ingat ya. Umur itu kan cuma angka. Betul. Ya, apalah betul. Artinya angka dalam cinta, bukan? Nah, tapi siapa yang lebih dominan tapinya? Sebentar dong, belum kelar. Tapi siapa yang lebih dominan di antara kalian berdua? Ada saat-saat di mana aku bisa merasakan bahwa Abang membiarkan aku untuk in charge gitu misalnya. Okay. Tapi aku juga di banyak sekali kesempatan aku betul-betul membiarkan dia lead gitu. Membiarkan. Oke. Itu dia kata-katanya. Iya. Dan karena aku ngelihat mampu sekali gitu. Karena yang tadi seperti Mbak Vera bilang bahwa walaupun lebih muda tapi memang aku ngelihat dia mature ya. Sangat, lebih matang. Sangat mature, sangat, karena tadi sempat dibilang sama Dena kan anak paling tua memikul tanggung jawab besar ya. Jadi casingnya aja muda tapi softwarenya padahal dewasa. Termasuk juga kalau kita lihat sangat dekat sama Shakira. Betul, itu yang aku juga agak cukup amazed di awal Mbak. Karena aku tidak menyangka untuk dia yang belum pernah mempunyai pengalaman memiliki anak atau seperti itu, tapi bisa bergawe berjiwa muda. Kan dia masih muda Mbak. Nah, jadi ini menjawab enggak jadi. Ini siapa yang lebih mencari kesenangan? Aku. Ya, dirimu doang. Kan kalau kita mencari yang lebih muda, maklum kan beda dekade. Beda dekade, per 10 tahun maksudnya. Yeah. Kan beda value, beda nilai, beda orientasi, lebih jiwanya lebih youth gitu, lebih mungkin membawa satu angin segar baru gitu. Berasa enggak Mbak? Kalau sama yang muda tuh ada angin segar gitu. Bentar. Ini soalnya mudanya usianya doang, tapi casingnya doang kan? Iya, karena di banyak kesempatan aku justru melihat dia kadang-kadang lebih dewasa daripada aku gitu. Dan more fun kamunya daripada dia kayaknya. Kadang-kadang bisa begitu, kadang-kadang juga bisa sebaliknya itu gitu. Ini jawaban calon-calon Miss Universe gitu nih. Enggak, tapi benar. Oke. Ini lagi, ini fakta berikutnya ya. Fakta berikutnya, karena mampu bersikap dewasa. Agar kamunya mampu bersikap dewasa dalam relationship atau kamu memang mampu bersikap dewasa? Gimana ya kalau jawab itu? Kalau mau bilang aku selama ini juga memang sama, kebetulan anak paling tua juga, anak sulung juga. Dan punya adik 3 laki-laki semua. Jadi sama mama dari kecil juga diajarin untuk selalu jadi yang paling dewasa. Jadi namun gini, ketika dalam konflik deh, siapa yang paling mudah meledak-ledak dan siapa yang akhirnya menenangkan? Itu dia cirinya deh. Yang satu lebih mature ganti-gantian. Okay. Oh, so sweet mereka berdua. Oh, I like that. Tahu kapan momen-momennya ya? Iya, itu yang menarik. Ya, pokoknya kalau pas Selamat pagi. Sebentar. Bapak, ini siapa? Ini acaranya Cerita Perempuan. Bapak, studionya di sebelah sana. Oh, enggak, ini Bapak, ini studio biasanya saya. Di insert, Mbaknya bisa duduk dulu sebentar. Salah hari. Ini rumah saya, Mbak. Loh? Iya, sebentar. Bentar, ini namanya apa? Baca duduk belakang. Dulu, coba cerita. Dibaca. Cerita Perempuan. Bapak? Saya cerita saya. Kali ini cerita saya, tapi Mbaknya bisa pindah ke sini. Oke, sahabat perempuan. Mari kita welcoming dulu deh ya. Sebentar, dan langsung bergeser. Hai, aduh, senang banget bisa ketemu lagi. Mbak Dena. Iya. Mbak Eca, mohon maaf saya geser sebentar. Sebenarnya tempat duduknya Mbak Eca diambil loh. Tapi ini bukan salah acara kan? Enggak. Ini enggak salah studio kan? Enggak salah studio. Oke. Karena sekarang ini saya berada di sini setiap 2 kali seminggu. Judul segmennya adalah Mata Delano. Oh. Aduh, ini nih ya.
Kayak mata Delano, masuknya nggak pakai kelunuwon ya? Nggak pakai. Kayak mata-mata ya? Karena saya langsung, ini kayaknya bangku saya harus di sini nih, tempatnya Echa. Oke, silahkan. Ini rumahnya Echa, jadiin rumah saya. jadi gimana? Baik, Dena. Hai. Teman lama aku, we've known each other for, I don't know, udah lama banget lama ya? Lama banget. Oke, saya terjemahkan. Jadi mereka ini temannya udah lama banget, udah waktu panjang banget gitu. Nah, lanjutkan, silahkan. Iya, terakhir kali, pertama kali berteman sama Dena waktu itu di New York. Iya. Anyway, nah. Tahu nggak, Bu, di mana New York? Itu kan geleng-geleng. Sebelahnya kanannya Majalengka. Itu dia maksudnya. Oke, jadi Karen ini hadir di sini nih ya, sekarang. Sekarang ini saya mau mengomentari gayanya Denada. Aduh. Oh. Aku stres kalau tiba-tiba ada iya, kan? Untung Denada mau komentari banget kita. Sudah aku pada mengenal Denada kan, transformasinya seperti apa. Dari dulu sampai sekarang ya. Seperti apa. Mulai dari badannya. Rambutnya, nah kali ini rambutnya nggak kelihatan. Sampai jodohnya. Sampai jodohnya. Itu bagian saya kalau jodoh nanti. Sampai jodohnya, luar biasa nggak? Iya nggak sih? Betul. Nah, betul. Salah satunya adalah kita lihat sama-sama foto, ini ya kan? Dari beberapa ya? Zaman ke zaman, Denada. Ini zaman kapan ya? Itu bukan aku kayaknya. Ini siapa ya? 20-an apa? 30-an, Mbak. Tapi badannya langsingnya tetap loh. Langsingnya masih sama ya, yes. Sama yang dulu ya. Semenjak Dena punya anak, memang berkembang. Iya, agak berkembang, mengembang. Itu biasa terjadi lah ya. Biasa ya kan, kayak kerupuk taruh di minyak, tapi sementara. Kasihan loh ibu-ibu dibilang kayak kerupuk loh sama Karen Delano loh. Sebentar ya, ibu-ibu yang melahirkan kayak kerupuk. Tapi seru ya Echa ya, Mbak Vera seru banget. Ini Dena tahun berapa, Den? Aduh, aku lupa banget deh ini. Tapi yang pasti, ya masih, aku rasa masih kepala, mungkin ya. Dulu nih saya ingat banget lagi zamannya trennya semua suka banget pakai wig. Iya. Oke. Okay. Iya enggak sih? Enggak salah dong. Ini Dena waktu itu pakai wig, ini kelihatan banget rambutnya wig. Cuma dandanannya Denada tetap cantik flawless gitu ya. Kelihatan di sini baju yang dipakai juga enggak macam-macam. Nah, next saya juga punya foto Dena, coba kita lihat lagi. Selanjutnya kita punya apa nih? Ini banyak banget foto Dena yang dia punya ya. Barbie ya. Barbie ya di sini ya. Tapi kalau saya yang mengomentari fotonya Dena di sini, saya nggak suka segayanya Dena dengan memakai baju seperti ini. Kenapa? Saya nggak bisa melihat Denada memakai baju seperti ini. Ini bukan stylenya dia. Ya. Ini maksa nih dia. Karena warnanya Hello Kitty atau karena? Warnanya pertama kali pink. Mungkin bisa pink tapi nggak kayak begini. Karena ini sweet banget. Ini perempuan banget. Ini gayanya Ersa Mayori. Contohnya kayak sekarang. Ini perempuan banget, emang ini perempuan apa? Gitu? Iya, ini perempuan. Coba lihat rambutmu, Mbak. Bener gak sih, Den? Iya, kan? Karena saya tidak melihat ini Dena. Saya kenal Dena waktu dia memutuskan ganti warna rambutnya Dena. Tiba-tiba bisa dilihat merah. Ya, kan? Itu pertama kali merah ya, waktu diganti kemarin ya. Dua tahun lalu itu? Iya, dua tahun yang lalu. Oh, maksudnya nggak sesuai kepribadian gitu ya, Karen? Nggak sesuai dengan kepribadian Dena. Denadanya hilang gitu ya? Denadanya hilang, terlalu perempuan, memakai rok tutu seperti ini, warnanya shocking pink. Begitupun dengan sepatu goldnya, rambutnya cuma digerai dan pakai di wavy-wavy itu kayaknya it's just not Dena gitu. Iya, kan? Nah, juga dilihat dari sini, kelihatannya transformasi dari lagu-lagunya Dena tuh berubah-berubah. Iya, betul. Berubah-berubah. Iya. Ya kan, nanti Dena yang kita kenal zaman dulu pertama kali tuh Dena kita, gue tuh ngefansnya dia nge-rap. Oke. Iya kan, semakin dia dewasa, semakin dia berubah, gayanya semakin berubah. Nah, contohnya salah satu ini. Pantes. Ini kenapa harus pakai baju seperti ini? Ini waktu itu aku menjadi salah satu juri tetap untuk salah satu pencarian lomba menyanyi. Yang kebetulan genre-nya memang dangdut. Jadi benar banget tadi yang Delano bilang bahwa ini ada berhubungan dengan genre musik karena memang pada saat itu ya berarti tuntutan menyesuaikan tema acara menyesuaikan tema acara yang memang waktu itu dan keseluruhannya memang mereka senang dengan dan cocoknya memang begini harus pada saat begini itu. Berarti tuntutan Echa. Tuntutan. Sama kayak Echa ya. Mungkin nggak Echa dipakein baju kayak edgy gitu, mungkin tergantung request klien lah kalau gitu. Tergantung fleksibilitasnya berapa ya. Iya. Tapi Mbak Vera mungkin nggak Mbak Vera pakai baju seperti ini? Aduh nggak mungkin, tapi yang saya menarik tadi adalah perubahan genre musik. Iya. Apakah mempengaruhi perubahan memilih pasangan ya gitu? Jadi kalau yang dulu agak dangdut-dangdut milihnya misalnya Jerry gitu misalnya. Ketika kembali milih apa, misalnya kembali lagi apa gitu loh Mbak. Bisa jadi. Tetap arahnya.
Gimana tuh Den? Apakah di ajang ini juga ketemunya? Ini yang dengan fotografer pasti nih kalau ini. Ini kelihatan banget ini fotografer itu pasti yang foto ya kan? Bukan. Salah. Bukan. Ini waktu itu jadi cover salah satu majalah perempuan Indonesia. Ini cantik banget loh. Ini cantik sekali. Saya suka sekali Dena di sini. Ya, cantik banget. Karena Dena kalau kita perhatikan dari zaman ke zaman, Dena tuh sebenarnya les banget untuk buat hair updo. Atau rambut diangkat, disanggul, dia tuh selalu mau rambutnya tergerai. Dia nggak mau diapa-apain, dan sebenarnya itu Dena. Tidak banyak selebriti Indonesia yang seperti Dena membiarkan rambutnya tergerai. Ya kan, Dena salah satu perwakilan selebriti Indonesia perempuan yang... rambutnya ini, Pocahontas. Betul. Pocahontas. Yang mau apapun eventnya, digerai rambutnya aja. Seperti ini. Contohnya yang seperti sekarang. Jadi ciri khasnya juga. Yeah. Sebenarnya kita sukanya ngelihatnya seperti ini ya, karena flawless sekali. Yeah. Selanjutnya saya punya fotonya Dena di sini. Ayo dong. Nah, ya kan? Ini salah satu performnya Dena. Tapi saya bisa lihat ini Dena. Ini gayanya Dena. Dena seperti ini, iya nggak Den? Iya. Iya kan? Iya. Bold banget, ada maskulinnya, walaupun ada sentuhan femininnya juga, rambutnya tetap digerai, makeupnya juga strong di bagian mata. Nah, ini Dena. Setuju, Den? Setuju. Agak maskulin. Oke. Berarti sekarang pasangannya gimana kalau begini? Sudah. Tetap lomba fair. Masih penasaran. Dulunya maskulin pasangannya ya kan? Oh, of course lah. Ih, kalian. Tapi ada beberapa juga pilihan gambar mata saya untuk Denada. Contohnya seperti ini. Ini menurut saya Denada seharusnya seperti ini. Oke. Seperti mana ini? Belum ada rahasianya. Belum ada aja ya. Kalian yang bikin orang penasaran kenapa sih? Kita akan lihat menurut Denado kira-kira seperti apa sih penampilan Denada yang paling pas tetap di Cerita Perempuan.